Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dongkrak Botol Channel. Pada video sebelumnya, Dongkrak Botol Channel telah melakukan unboxing dan review jet cleaner Lakoni Laguna 70. Sesuai dengan janji kami, pada video kali ini Dongkrak Botol Channel akan melakukan perakitan ataupun pemasangan supaya jet cleaner Lakoni Laguna 70 ini bisa digunakan. Bagaimana cara pemasangannya dan perakitannya? Terus saksikan video ini sampai dengan selesai, jangan di skip. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung dan baru mampir di channelnya Dongkrak Botol Channel, jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe di channelnya Dongkrak Botol Channel. Baiklah, kita langsung saja kita rakit. Yang perlu kita siapkan adalah satu buah obeng plus. Oke, ini masih belum terpasang semuanya ya, masih utuh. Yang pertama kita pasang adalah bracket. Ini ada bracket, ini bracket atas ya, ini bagian untuk bracket atas. Kita pasang ini ada lubang di sini, ada celah. Kita pasangnya seperti ini. Nah, ini ada slot model slotan, jadi ini bisa bongkar pasang. Jadi ini masuk begini, nah. Slot begini. Nah, kita pasang ini set. Nah. Ini untuk melepasnya, kita kalau mau melepas lagi, kita tinggal tarik saja ke belakang. Nah, ini sudah kita pasang ya. Ini satu untuk mengangkat apabila kita mau nenteng kan, untuk nenteng. Bracket pertama, kemudian bracket kedua. Ini bracket kedua, kita pasang. Bracket kedua ini cara pemasangannya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada lock, ada lubang untuk tempat ini, untuk tempat bracketnya masuk ke sini satu, dan yang ini masuk ke sini satu. Kemudian nanti di sini dua diikat dengan menggunakan mur ataupun skrup. Nah, kita pasang terlebih dahulu locknya ini. Kita pasang locknya. Kalau locknya sudah masuk, nah lock sudah masuk. Kemudian kita buka skrupnya. Kita masukkan ke lubang ini, ada dua skrupnya. Kita pasangkan bagian bawahnya. Ini untuk tempat ininya, tempat gunnya. Jangan sampai miring ya, miring akan merusak. Kita lihat dulu.
Baiklah, sekarang kita sudah siap untuk melakukan tes jet cleaner Laconi Laguna 70. Caranya bagaimana? Ini selang yang ini, selang input ya, selang input kita taruh di bisa di ember ataupun di keran air, tapi di sini kita pakai ember saja karena cukup pakai ember ya. Kita pakai ember, selangnya kita masukin ke dalam ember sini. Sudah, setelah ini selang input ya. Selang input kita masukin ke ember tadi tuh. Setelah itu ini air gunnya. Nah, ini stop kontaknya kita akan colokkan. Kita colokkan terlebih dahulu ya. Kita colokkan ke stop kontak. Nah, kita colokkan terlebih dahulu. Oke. Setelah oke, jangan lupa kita on-kan terlebih dahulu. Ini kita posisikan ke angka 1 dulu ini. Oke. Kita pencet ke angka 1 ya. Oke. Setelah pencet angka 1, kita akan mainkan gunnya ya. Kita akan mainkan gunnya ini. Oke. Nah, sudah. Nah, inilah semburannya. Nah, kencang. Hati-hati, tangan jangan ditaruh di depan sini ya. Jangan ditaruh di ujung sini tangannya, ngeri nanti karena ini pressure-nya cukup tinggi, berbahaya, tangan bisa jebol. Kita tes ya. Oh, tes. Ini bisa untuk membersihkan lantai-lantai. Nah, lantai yang kotor ini langsung bersih. Oh, inilah. Ini bunyinya. Di depan ini untuk mengatur ininya, istilahnya semburannya, apa mau kecil atau mau nyebar atau mau bagaimana, tergantung kebutuhan kita ya. Tapi jangan sekali-kali taruh tangan di depan sini karena nanti tangan bisa jebol karena pressure-nya tinggi. Nah, oke, lantai langsung menjadi bersih tuh. Oke. Oke, setelah kita selesai pemakaian, jangan lupa kita posisikan ini ke nol lagi, kita off-kan. Dan jangan lupa kita cabut stop kontaknya supaya aman. Oke, sudah kelar. Demikianlah pengetesan dan cara pemasangan untuk jet cleaner Laconi Laguna 70. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.